Kopi Biro. Guys, kita mau ngapain sih, Pra? Cici. Aduh, apa lagi? Cici datang lagi. Pasti ada sesuatu yang spesial, benar? Ya iya dong. Pasti dong. Tapi ada yang beda kok. Apa waktu yang beda? Itu kemarin datang ada Papi Sony di sebelah. Hei, udah keluar ya. Oke, sekarang kita akan sama-sama menghadirkan paket. Silakan lagi. Pasti ada orangnya nih. Apa lagi sih ini? Tunggu dulu. Dea, bantuin ini. Okay, itu apa sih? Dia miring. Oke, dia miring. Baik. Hari ini. Sini Mel. Oke, kalian semua di sana dulu ya. Cantik lu teman gue kan? Enggak, ya pokoknya kamu, Abi, kamu di sana. Kamu selalu menjadi teman aku. Oke, sip? Sip. Oke, hari ini saya mendatangkan paket pemirsa ada yang binatang, pasti hobi. Untuk teman-teman yang ada di Kopi Viral. Sih, ini bo? Adalah paket yang spektakuler yang sangat disukai oleh para host dari Kopi Viral. Apaan? Apakah itu? Apaan? Apa, ayo, ayo, ayo. Kita buka, 1, 2, 3. Di grup siapa lagi suka ngirimin foto-foto lu ya. Oke, tenang. Hei, ini kok Langkuas Warteg ada di sini sih? Saya menghadirkan seorang Jeremy Teti karena teman-teman ini ada ngefans sama Jeremy Teti. Lihat dong capturannya di belakang ini. Anjir. Ya Allah. Ada benar viral. Memang ini kartoni yang kirim. Aduh, tak kelihatan tulisannya. Jadi gini. Iya dong, yang lebih sadis harusnya ada dong. Tuh, lihat tuh. Itu kenapa di blur, kenapa dikasih silang. Emang gue lagi M. Oke, kita kayaknya tahu sih. GT, gue panggil GT aja ya. Kalau urusan bintang tamu kan urusan tim, urusan kreatif. Mm-hmm. Ya, mau bintang tamu siapa silakan. Memang kalau kita, kalau dia ini memang kita sepakat. maaf. Lihat tuh mukanya tuh. Siapa? Sarah Azari. Siapa yang seksi? Lewat putus sama dia. Lewat. Pikirnya. Ya udah, sekarang kan lu udah didatengin tuh, Jeremy. Apa yang lu mau ungkapin? Oke, lanjut. Melanie Ricardo, kenapa kamu ngefans banget dengan seorang Jeremy Teti? Ini kan oma gue. Gue dulu kerja lama sama dia. Kenapa kamu suka share foto-foto Kak Jeremy Tato ya? Sekarang namanya udah Jeremy Tato nih. Banyak foto yang banyak foto yang kayaknya tuh kita enggak pantas untuk ngelihat gitu. Dikirim sama Melani sampai Vicky goyang lo prinsip lo. Oh, kalau Vicky gue tahu banget. Ayo gue buka. Suatu malam di Pulau Dewata Bali, seorang Vicky Prasetyo dengan saya, aku dijemput di pinggir depan hotel. Terus, terus dibawa ke itu diskotik yang itu. Terus sampai sana. Apa yang terjadi sampai sana? Gue jadi security. Oh, itu cewek-cewek. Itu cewek-cewek Eropa Timur semua. Kalau enggak dari sana Cikarang. Luar biasa Anda ya. Kayaknya dukunnya Cikarang. Siap pada, where do you come from? Russia. Oh, really nice. You're famous. Vicky.
kenapa sih akhir-akhir ini kan gue kenal Oma udah lama. Ya. Kenapa akhir-akhir ini sering banget berpose beginilah. So seksi. Melani, kalau Anda sudah memasuki usia 50 tahun, Anda akan sering ngaca. Gue udah 53 tahun, kemarin gue ulang tahun ya, 31 Maret. Yeah. Happy birthday. Orang kalau ngundang bintang tamu kan di riset karena ada update sesuatu. Iya. Ini kan lagi ulang tahun, masa jadi ngucapin sendiri dia? Bintang tamu tuh kreatif. Oke, sekarang udahlah. Menceritakan kenapa ya Jeremy Tete sekarang itu suka post itu nanti. Karena sekarang kita akan masuk apa dalam jujur atau mendapat hukuman. Hukumannya adalah kita akan menyediakan satu tempat di mana teman-teman ya nanti kalau tidak menjawab dengan jujur silakan taruh 50.000 di dalam itu dan uangnya buat saya. Oke, langsung saja. Yang pertama mungkin buat Mbak Inul. Mbak Inul, Mbak Inul kita pengen tahu apa yang ada di pikiran Mbak Inul kalau melihat foto ini. Coba. Denis. Ayo, silakan Nul. Ayo Nul. Cantik. Yakin itu cantik? Kayaknya enggak deh. Biasa aja. Merah. Enggak dari hati, itu enggak dari hati. Benar sekali. Itu enggak dari hati. Kira-kira sebutkan dua host yang ribet dan banyak maunya. Siapa di kopi viral yang hostnya ribet dan juga banyak maunya? Dua orang. Sebut pun. Abi. Satu. Melati. Ayo, biar dapat semuanya. Abi. Oke, Abi, apa yang terlintas kalau melihat foto berikut ini? Siapa ya? Cus. Aldi nih. Mana fotonya? Selamat. Oke, ayo, Bi. Oke. Jujur, Mami. Kangen, mudah-mudahan bisa datang ke Kopi Viral. Bener ya? Enggak. Abi jangan bolos ya. Ketemu ya. Benar ya. Tapi harus gimana itu ya? Apa lagi? Kemudian dua apa dulu? Berbicara memberikan responnya itu butuh waktu beberapa detik. Iya, itu biasanya bohong. Oke. Untuk Selin, apa yang terlintas di pikiran kamu kalau melihat foto berikut ini? Siapa lagi? Kalau melihat foto ini apa yang ada di pikiran aku? Istrinya Vicky. Apa yang kamu gak suka dari sifat negatifnya Vicky? Vicky mengenit kalau sama cewek. Lalu? Kasihan sama Kalina. Lalu? Yaudah. Kok di pinggir kolam? Kasihan sama Kalina. Oke. Lanjut. Indra, Oke. Ada apa dengan Bang Leonardo sebenarnya? Ada ayo. Apa lagi? Ada apa? Ada apa sama Melanie? Ya kenapa ya? Yang di insert story ya? Sama Melanie ya? Enggak ada apa-apa. Gini. Oke, aku harus jujur. Iya. Aku sakit hati sering banget sama Melanie setiap kali kerja bareng. Kenapa? Karena lo lebih maco dari gue.